Kemarin kita udah menelusuri sedikit tentang desa yang terkutuk, teman-temannya, dan kita mengetahui desa terkutuk ini disebabkan oleh seorang penyihir, mungkin teman-temannya, yang menjadikan kabut sebagai perantara. Jadi langsung aja kita lanjutkan game yang judulnya adalah I Am Counting to Six, teman-teman. Yuk, kita langsung lewat act yang kedua, yang dimana kita masuk ke dalam sebuah rumah di salah satu desa tersebut, teman-teman, ya. Yuk. Nah, ini dia, guys. BTW ini aku volumenya naikin jadi 3 dB, teman-teman. Jadi kalau kekerasan nih, mohon maaf, teman-teman, ya. Yuk, nah ini kita masuk dari sini, teman-teman, nih. Kita masuk dari sini, yuk. Kita baca surat ini lagi, teman-teman. I was at the doll well when I saw. Aku udah cukup tua. Saat aku melihat ke sana, aku tahu apa yang lu katakan itu benar. Mereka harus membayar semua tentang itu, dan aku harus memberi mereka pelajaran. Mungkin kayak gitu, teman-temannya, artinya, guys. Yuk, sebentar, ini mic-nya agak. Nah, assalamualaikum. Kemarin kita udah di sini, teman-temannya. Jadi langsung aja, teman-teman. Kita agak speed run, teman-teman. Di sini petir. Wow. Kemarin gua nggak lihat nenek itu, guys. Kemarin aku nggak lihat nenek itu, teman-teman, ya. Yuk. Nah, di sini ada ini, di sini ada pintu terkunci. Terus kita, nah, sampai sini. Ternyata apa? Ternyata kita cuma perlu ngikutin. What I'm doing here? I have to leave. Nah, kemarin teman-teman kita itu stuck di sini. Aku rekaman itu total 40 menit, tapi jadinya cuma 20 menitan, teman-teman, ya. Ternyata kita cuma harus ngikutin apa yang MC kita ngomong. I have to leave. Aku harus pergi, teman-teman, ya. Yuk, jadi kita langsung aja pergi dari rumah angker yang satu ini, guys. Nah, ini triggernya, guys. Ternyata triggernya ini, teman-teman. Nah, kita harus ke sini, guys. Set. Someone locked the door from the outside. Seseorang telah mengunci pintu ini dari luar, teman-teman. Nah, tuh kan. Tuh. Iya, ini triggernya, teman-teman. Tuh. Dikerangkeng. Tuh. Dikerangkeng, teman-teman, tuh. Yuk, kita langsung. Santai, guys, santai, guys, santai, guys. Nah, ini aku buta, teman-teman, ya. Ini aku udah buta, guys. Ini aku udah nggak tahu kemana arahnya, teman-teman, ya. Jadi kemungkinan di sini, ya, masih terkunci, teman-teman. Sebentar, aku lihat di sini. Oke, berarti satu-satunya ruangan kita ke sini, guys. Yuk, kita cuma perlu ikutin apa yang MC kita ngomong, teman-teman, ya. Oke, di sini tertutup. Di sini kita udah kebuka, dan ini wow 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 wow, gua nggak tahu apa yang terjadi, teman-teman. Aku tidak. Wah, mimpi buruk, guys. Mimpi buruk, sumpah. Nggak nyaman, guys. Sumpah nggak nyaman, sumpah, guys. Wah, gila, nggak nyaman, sumpah. Sumpah, guys. Ini baru mulai, cu. Anjir, ini ngebug apa gimana, cu? Ini ngebug apa gimana, guys? What's going on here? Apa yang terjadi di sini? Lah. Anjir. Kok jadi gini, cu? Kok jadi gini, guys? Bentar, MC kita nggak ngomong apa-apa nih. Oh, udah bisa kebuka. Huh!
sebentar, gelap banget cu. Sumpah guys, gelap banget guys. Gua gak kelihatan, cuma kaget loh gitu loh. Aku gak lihat sih, cuma kaget guys. Ada yang lari teman-teman ya. Apa itu cu? Jadi dia lari ke arah sini guys. Kayak tuyul gitu loh teman-teman. Oke sebentar, aku cek-cek dulu sini teman-teman. Apa kita harus mencari sesuatu ataukah kita harus nge-trigger sesuatu teman-teman? Sepertinya sudah tidak ada apa-apa di sini. Oh, ada catatan. Ada foto teman-teman dan ada seorang bayi yang memegang bayi lain, guys. Di belakang kita ada suara. It's been 2 weeks since my mom disappeared. Oke, ini sudah 2 minggu ini sudah 2 minggu sejak ibuku disappeared. Gua enggak tahu artinya apa, teman-teman. There's no news, tidak ada kabar baru. I went to the Prefect's officer. Aku datang ke kantor presence. Gua enggak tahu apa, teman-teman. But he doesn't care about it, tapi mereka tidak peduli tentang itu semua. He said she left me because of me. Mereka bilang ibuku itu pergi karena aku. But I know she wouldn't do that. Tapi aku tahu ibuku tidak akan melakukan itu. She loves me. Ibuku mencintaiku. Something must have happened to her. Sesuatu pasti terjadi terhadap ibuku, teman-teman ya. Oke. Okay. Apakah itu triggernya? Gua enggak tahu, guys. Gua buta, teman-teman ya. Oke, okay, entah kenapa badanku merinding, guys. Gua enggak tahu. Sebentar. Apakah harus cari barang di sana ya? Sebentar guys. Iya, mungkin harus cari barang di sini guys. Belum selesai guys. Belum ke-trigger guys. Sebentar teman-teman. Kita harus cari kunci mungkin. Buat kunci buat apa ya? Nggak ada pintu. Nggak ada apa-apa teman-teman. Oke. Berarti kita cuma cari-cari. Oke, nggak ada guys. Udah. Oke, nggak ada di sini teman-teman. Kita bisa lari ya, tapi larinya cuma kecil banget loh teman-teman. Nah, kesini nih, ini kesini nih pasti nih. Gua tahu teman-teman, insting teman-teman ya. Karena nggak mungkin developer. Oke, ini kita buka dulu. Makanya musuh. Nah, ini radionya nih. Ini nih radionya nih. Bikin males teman-teman ya. Oke. Sepertinya gua enggak. Gua tahu nih, ini aku tahu, guys. Ini semua orang tahu pasti teman-teman. Di sini ada sebuah tangga. Di sini ada sebuah tangga yang aku sudah incar dari halo. Apakah kamu salah satu korban dari penyihir itu? Kenapa kamu di luar? Ayo masuk bersamaku. Kita bermain bersama nenek. Nenek sihir yang entah kenapa dia mengunciku. Yuk kita langsung ke atas aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, assalamualaikum yang di atas. Ada sebuah, jangan bilang di bawah kita ada sesuatu guys. Oh, enggak ada, aman. Ada dua orang bon. Oke, aman teman-teman. Tidak seperti yang aku kira teman-teman ya. Kira bakal ada apa gitu loh. Oh wow, ada sebuah cincin dan ada sebuah boneka yang lagi duduk dan kursinya sedikit bergoyang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ada sesuatu di bawah guys. Ada yang buka pintu teman-teman tuh. Ada yang tutup pintu lagi guys. Ada yang buka tutup pintu teman-teman.
sebentar teman-teman, aku baca dulu ya. Ini sudah 4 minggu sejak kejadian itu. Luca told me that it was children's fault. Luca memberitahuku kalau itu adalah kesalahan anak-anak. Dia memberiku surat dari ibunya. Dan dia bilang kalau aku harus mencari tahu kebenarannya. Luca itu temen ini guys ya, bonekanya dia cuy. Luca itu bonekanya dia teman-teman ya. Oh ini suaranya ini. Sebentar. Aduh, lidernya patah. Sebentar, ini pasti satu, kunci pintu. Dua, tutup mata. Tiga, cari tempat untuk kamu sendiri. Empat, jangan bernafas. Lima, rasakan detak jantungmu berdetak. Dan enam, tunggu. Oh gila, enam, sabar guys. Foto nggak guys? Foto nggak nih cuy? Atau jangan mungkin ya. Oke, kunci, tutup mata, find, oke, cari tempat, down breathe, oke. Yuk, kunci, pintu, kunci semua pintu teman-teman. Lah ini udah gak bisa dikunci. Udah gak bisa ditutup guys. Oke, kunci pintu. Oke, cari tempat bersembunyi teman-teman. Gua milih di sini sih. Gua milih di sini, guys. Oke, and then oh. Anjir. Ada harus ada kunci dan crowbar. Harus ada kunci dan crowbar. Ini apa nih? Satu kunci, dua telepon. Oke, telepon gua tahu, teman-teman. Ini dia teleponnya, teman-teman. Gua tahu, guys. Telepon di ini dia kuncinya. Nice, toh. Satu kunci telah kita ambil. Yuk, kita langsung buka, teman-teman. Oh nggak bisa harus semuanya guys, harus semuanya teman-teman. Oke, berarti kita harus mencari dua yang lainnya guys. Sebentar, harusnya ada surat sih. Harusnya ada surat sih. Wah nggak bisa keluar cu, berarti di sini guys ya. Oh ini nih. Di jendela teman-teman. Wah ini easy banget sih guys, sumpah easy banget soalnya. Game ter-easy yang pernah aku mainin teman-teman. Wah di jendela mana cuy? Di jendela mana cuy? Oke, jendelanya ada bukunya teman-teman ya. Ada bukunya tuh. Iya ini. Wah. Ini dulu kali ya. Di locker tata di. Oh, udah bisa kebuka. Oke, di locker. Ini apa? Di locker tata rias, teman-teman ya. Ini apa nih? Oh, ini belum dibaca, cuy. Itu sudah terjadi saat aku melihat bocah di jendela. Aku menyadari bahwa dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Aku perlu menghampirinya. Oke, di jendela sini mungkin ya. Mungkin jendela sini coy. Nah, ini dia dua. Alright, two. And this three bro, meja rias bro. This three bro, gua tahu men. Semoga aja bisa di... Oh, animasi. Apa sih, animasi apaan sih? Ya nggak bisa dibuka, cok. Nggak bisa dibuka.
Oh ini thank you very much my doll. Thank you very much. Kamu mengasih aku sesuatu tanpa meminta imbalan dan langsung pergi, guys. What a beautiful people, guys. Oh, crowbar belum, crowbar teman-teman, crowbar. Crowbar gua belum pernah lihat, teman-teman. Kira-kira di mana ya crowbar ya? Ada yang pernah lihat nih, guys? Crowbar. Iya, crowbar di mana ya? Gua belum pernah lihat, cok. Apakah di sini crowbar? Crowbar masih di dapur sih? Ya nggak mungkin dong, nggak mungkin di dapur dong. Aku guys, kalau misalkan mau nyimpan crowbar itu biasanya di gudang. Okay, biasanya. Tapi kan sini nggak ada gudang. Berarti kita, oh ini mungkin. Wah nggak ada cuy. Berarti di sini mungkin ya. Okay. Nggak bisa ke sini cuy. Berarti di sini aja guys. Di sini aja nih crowbarnya nih pasti nih. Where? Di mana keluarga ini menyimpan crowbar, teman-teman? Where should I go to find a crowbar? Where should I go if I want a crowbar, teman-teman? Sabar ya. Iya loh, nggak bisa loh, guys loh. Harus ada crowbarnya, guys. Wah, sorry ya kalau kalian pusing ya. Gua mau demonstrasi cepat, teman-teman. Di atas nggak bisa, bro. Nggak bisa ke atas, guys. Iya, di sini doang nih pasti nih. Di doang ini, guys, pasti, guys. Oh, alah. Tidak terlihat. Kocak gimang. Kamu naruh crowbar di tempat yang tidak terlihat. What happened? Terlalu gelap gak sih, guys? Oke, save game teman-teman. Save game teman-teman. What is this place? Tempat apa ini? Apa kita akan melanjutkannya, teman-teman? Coba kita lihat sebentar ya, guys ya. Di sini ada cahaya putih, teman-teman. Dan ada suara orang menangis, guys. Gimana kalau kita udahan sampai di sini terlebih dahulu, guys? Karena ini kita udah chapter ketiga, teman-teman ya. Jadi kita udahan sampai di sini terlebih dahulu. Next kita akan menuju ke cahaya yang warna putih itu, teman-teman. Oke. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Aku Dika Ramadhan Saputra pamit undur.